Dalam rangka rangkaian hari ulang tahun TNI ke-73, warga desa Raja Galuh Kidul, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka, Jawa Barat memberikan kado spesial dengan menggelar sunatan massal kepada anak-anak. Uniknya puluhan anak-anak tersebut mendapatkan tumpeng setelah selesai dikitan. Ratusan warga nampak terlihat memadati halaman kantor Balai Desa Raja Galuh dan tidak sedikit warga setempat membawa anak-anak mereka yang akan mengikuti sunatan massal. Sebelum dilangsungkannya hitanan massal tersebut, anak-anak yang berjumlah 13 orang tersebut terlebih dahulu mendapatkan hadiah berupa uang dari kepala desa setempat. Tradisi sunatan massal ini setiap tahun dilaksanakan oleh warga Desa Raja Galuh Kidul. Bukan hanya itu saja, semua peserta sunatan massal pun mendapatkan tumpeng atau nasi kuning yang nantinya akan dibawa pulang ke rumah masing-masing. Hari TNI ya, hari Angkatan Bersenjata Desa, Tentara Desa. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa mengadakan kegiatan ini, yaitu peringatan Tahun Baru Hijriah. Di antaranya adalah kegiatannya itu pertama sunatan massal, serta dari desa kita sendiri. Sementara kita belum bisa membuka untuk desa luar. Nanti insya Allah kalau seandainya sudah mulai berjalan dengan lancar dan dananya juga mencukupi, kita bisa membuka untuk luar. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.